balik lagi dengan aku Rizy. Seperti biasanya aku mau nge-review salah satu produk yang udah lama aku cobain. Dan ini produk ini udah 6 bulan aku cobain dan aku sejatuh cinta itu sama produk ini. Dan kalau kalian penasaran dengan produknya, stay tune terus sama si video ini. Dan kalian boleh banget setelah itu mau nanya-nanya atau ada yang kurang jelas, boleh banget di tanya di kolom komentar. Dan kalau misalnya setelah aku nge-review produk dan kalian penasaran untuk mau nyobain produk itu, bisa banget di klik link yang udah aku sediakan di description produk. Ya, tapi sebelum aku melanjutkan review aku ini, aku seperti biasanya aku mau mendisclaimer dulu. Jadi, apapun review yang aku berikan itu secara pengalaman aku, dan baik buruknya satu produk itu tidak tergantung dengan review aku, tapi balik lagi ke reaksi masing-masing. Jadi, baik buruknya satu produk belum tentu yang baik sama aku belum tentu itu baik buat kalian, dan sebaliknya juga yang nggak baik buat aku belum tentu itu nggak baik buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama produknya dan memang mau ngerasain lebih detail lagi, bisa langsung cobain produknya gitu. Yes, jadi seperti biasanya sebelum aku spill produknya apa, jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya aku mereview produk itu pasti produk-produk yang memang benar-benar udah aku cobain, yang memang udah berbulan-bulan, dan pastinya aku tuh bakal nge-review secara honest review. Ya, sekarang kita langsung aja. Jadi aku mau nge-review salah satu shampoo yang benar-benar luar biasa banget, apalagi buat permasalahan rambut yang kering, rontok, terus suka kusut, susah diatur, ngembang kayak singa. Nih, kalian harus tahu. Produknya itu Tsubaki Premium X. Jadi Premium X Intensive Repair Shampoo. Kalau kalian yang belum tahu si Tsubaki ini dari mana sih produknya gitu, belum pernah dengar. Jadi produknya ini adalah produk Jepang. Jadi dia itu satu company atau satu grup dengan Shiseido. Jadi kalau kalian tak pasti kalian tahu ya Shiseido itu sebagus apa, dan sebenarnya Shiseido itu juga mengeluarkan shampoo. Tapi ini memang satu grup sama Shiseido-nya juga Tsubaki ini. Ya biasalah ya, namanya juga bisnis gitu, banyak banget yang kita ketahuin satu brand atau satu PT itu banyak pecahan-pecahan brandnya gitu. Biasanya itu ya kayak strategi bisnis gitu untuk mencangkup semua segmen market gitu. Jadi ini salah satunya dia itu adalah grupnya dari Shiseido. Jadi kalian pasti tahu banget ya kualitas Shiseido itu seperti apa. Dan ini ukurannya 490 ml ya guys. Ini 490 ml dan pastinya ini udah BPOM juga karena masuk. Nah oke, sebelum aku mereview secara efek dari rambut segala macem, pasti aku nge-reviewnya dari packaging dulu seperti biasanya. Nah packagingnya ya dia memang cukup gede ya, 490 ml. Dan pada saat aku belinya itu kayaknya nggak ada deh ukuran kecil. Memang ukurannya tuh segini semua, 490 ml. Dan ini botolnya itu cukup bagus ya, cukup tebal. Terus juga dia tipenya itu tipe pump. Jadi nggak perlu yang kita buka set gitu. Jadi kayak enak banget yang sebenarnya cret gitu. Jadi secukupnya aja digunakan. Dan juga ini tuh Dove ya. Jadi Dove, jadi nggak kelihatan di dalamnya apa, nggak bening gitu. Dia nggak bening gitu guys. Dan pump-nya ini lembut lembut banget. Jadi aku tuh sangat percaya ya untuk mengenai packaging gitu-gitu. Aku sangat mempercayain yang namanya kualitas dari Jepang, karena Jepang itu sedetail itu dengan kelembutan pump-nya. Ini benar-benar pump-nya tuh lembut banget dan nggak pernah yang aku ngerasa pump-nya tuh macet. Kan kita kebanyakan ya sering kalau malas menggunakan pump itu sebenarnya masih banyak nih isinya, tapi pump-nya tuh gampang rusak gitu. Ini selama aku 6 bulan gak pernah yang aku mendapatkan itu, dan pump-nya itu bener-bener masih lembut banget. Kayak aku suka banget sama packagingnya karena tulisannya itu gold. Jadi gold ini apalagi dengan warna hitam seperti ini, ketemu gold itu bener-bener kelihatan kayak eksklusif dan premium banget. Nah sebenarnya untuk si shampoo-nya ini ada 3 macam. Jadi yang hitam ini, yang Premium X ini yang paling intensif gitu ya, untuk memperbaiki kerusakan pada kulit. Terus ada yang merah seperti ini, terus ada yang orange, kuning atau gold seperti ini.
Tapi honestly aku baru nyobain yang bener-bener yang ini dulu, karena pada saat itu aku ngerasa kulit aku tuh bener-bener kulit rambut aku bener-bener lagi ngerasa nggak sehat banget, makanya aku nyobain yang intensif ini gitu biar supaya memperbaiki keadaan rambut aku. Nah, seperti sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya di video-video mengenai shampoo sebelum-sebelumnya aku pernah ngebahas bahwa kalau tipe rambut aku tuh benar-benar helaiannya kecil, terus gampang banget rusak, kalau apalagi kalau misalnya dicat-cat ataupun dipanasin pakai catokan. Walaupun aku nggak pernah ngecat rambut, tapi yang namanya nyatok itu nggak pernah bisa terhindarin gitu ya. Nah, ditambah lagi memang rambut aku tuh tipe yang kayak ngembang kayak singa gitu, susah diatur banget ya. Nah, jadi aku tuh kayak struggling banget sama rambut aku yang ngembang dan kusut, apalagi kalau habis keramas suka banget ya, kalau misalnya keramas tuh kusut susah disisir sampai sakit-sakit. Nah, jadi aku setelah pakai ini, wah ini gila sih, ini benar-benar juara banget. I love this product, mah benar-benar banget. Karena kenapa? Karena setelah aku ngegunainnya banget, rambut aku itu benar-benar yang lembut banget, mudah diatur dan shiny banget. Jadi memang benar-benar cocok banget buat rambut yang mengalami kering, kusam, terus pecah-pecah, rusak, ngembang kayak singa, kusut. Nah, ini cobain deh, cobain, benar-benar luar biasa banget. Dan aku tuh belum pernah pakai conditionernya. Jadi sebenarnya dia ada conditionernya juga, cuman aku makainya shampoo karena memang aku mau tahu nih shampoo ini, cuman hanya shampoo ini, dia segimana efeknya sih ke rambut gitu ya. Dan benar-benar luar biasa, nggak perlu pakai conditioner aja, kalian tuh udah bisa merasakan kelembutannya. Even tuh masih basah, baru dikeramas, kalian kan baru keramas ya, baru ada busa-busanya gitu, terus begitu begitu dibilas, aduh gila, kalian tuh udah merasakan, bisa ngerasakan kelembutan yang diberikan oleh ini. Jadi kalian tuh bisa merasakan kalau rambut kalian tuh kayak ibaratkan ini cuma shampoo ya di dalamnya, tapi kayak udah pakai conditioner. Jadi kayak bener-bener yang rambut tuh halus banget, kayak jatuh banget gitu, bener-bener lemes, selemes-lemesnya. Dan memang, dan aku ya, selama aku pakai ini, aku tuh gak pernah lagi ngalamin yang namanya rambut kusut. Serius, gak pernah ngalamin rambut kusut. Jadi even itu aku baru head dryer ataupun belum head dryer, masih yang ngeringin pakai anduk gitu kan, zruk-zruk-zruk, yang rambutnya udah ngegumpal-gumpal sana-sana. Begitu aku sisir, ya udah kayak sisir tuh nggak ada rambut yang nyangkut di sisir tuh yang kayak sakit gitu kan, nggak ada sama sekali. Bener-bener yang segitu lembutnya, segitu halusnya, segitu mudah diaturnya rambut. Jadi nggak ada tuh rambut yang saling mengikat-ngikat gitu, nggak ada sama sekali. Bener-bener yang wow, gila sih. Aku tuh saking nge-review tuh saking excited itu, karena memang benar-benar aku baru menemukan shampoo yang memang luar biasa banget. Sampai 6 bulan aku nggak pernah merasakan permasalahan itu, cuman ini deh. Kayak benar-benar, dan rambut aku dulunya itu kusam banget yang kayak kering ya, namanya juga kering pasti kusam ya, nggak berkilau, kayak aduh nggak sehat banget deh. Tapi sekarang aku ngerasa banget kalau rambut aku tuh berkilau banget. Jadi sejak aku ngegunain ini, aku juga ngerasa rambut aku tuh jauh lebih shiny dan berkilau dan lebih kelihatan kayak seger banget gitu. Karena dulunya sebelum aku ngegunain si Tsubaki ini, aku tuh ngerasa si rambut aku tuh bener-bener yang kayak kusam, terus susah diatur, ngembang, kering, yang dipegang aja tuh kayak berasa banget tuh kasarnya gitu, kasar, bisa bayangin ya. Nah, sejak aku ngegunain ini tuh kayak bener-bener ya. Dan kalau misalnya dulu tuh aku tuh paling benci banget keramas dulunya, karena aku paling malesnya ngelihat rambut aku setelah keramas kering. Kalau udah kering itu tuh kayak singa, susah banget diatur, dan harus dicatok gitu loh, harus dicatok biar supaya kelihatan yang kayak jatuh, lemas, segala macam. Tapi sejak ada ini, jujur aku tuh jarang banget catokan.
karena rambut aku tuh udah nggak sengembang kayak singa kayak dulu, kayak kemarin. Beneran aku nggak lebay dan aku nggak di endorse. Jadi aku beneran ya, aku sejatuh cinta itu. Jadi nggak dicatok pun juga rambut itu udah lemas, udah nggak ngembang kayak nguk gitu kan. Bener-bener nggak sengembang itu. Jadi kayak bener-bener kita tinggal kita gulung-gulung aja, biasanya kayak pakai jepitan segala macam tuh, begitu dibuka aja udah kayak jatuh banget gitu. Aduh, luar biasa banget sih, aku ngerasa banget bener-bener yang sehalus itu kayak bener-bener mudah diatur dan rambut itu nggak ngembang sengembang-ngembangnya. Jadi memang ini I love this product, aku suka banget sama produk ini. Kalian harus nyobain produk ini. Kalian harus cobain deh. Dan ini satu botol ini kan 490 mili ya. Jadi satu botol ini itu tuh harganya dari range harga 170.000 sampai 190.000. Setahu aku belinya tuh 179.000 deh ini. Dan buat kalian yang penasaran mau nyobain, bisa banget di link di description ya. Udah aku sediain linknya, jadi kalian bisa ngeklik karena biar supaya terpercaya gitu. Dan buat buat kalian yang mungkin mau nanya-nanya, kalau misalnya kurang jelas dari yang pertanyaan dari penjelasan aku tadi, mungkin ada yang ketinggalan, kelupaan yang aku sampaikan, bisa banget tulis di kolom komentar, pasti aku balas, pasti komen-komen kalian pasti aku balas. Oke guys, jadi sampai situ aja review dari aku mengenai sampo Tsubaki ini. Buat kalian yang mungkin udah coba atau mau atau penasaran, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Dan kalau kalian udah nyoba dan gimana efeknya, apa yang kalian rasakan, boleh banget ya sharing sama aku dan teman-teman. Mana tahu itu bisa jadi kayak masukan-masukan gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau memang benar-benar sesuai dengan apa yang aku bilang, bisa jadi meyakinkan orang juga. Oh iya, bener ya, nih ada juga loh yang udah nyobain. Boleh banget ditulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian ada produk-produk yang pengen dicoba, yang mau aku coba gitu ya, yang kalian mau ngeliat review aku, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku bisa coba, pasti aku coba. Oke guys, sampai situ aja review aku. Semoga kalian suka dengan review aku. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen, karena itu salah satu support buat aku. Dan see you next time guys.